Sebelum menonton video ini, jangan lupa di like video ini ya. Cara mengecek nomor ShopeePay sendiri. Bagi sobat yang kebingungan nomor ShopeePay-nya adalah nomor yang mana, maka caranya adalah sebagai berikut. Pertama-tama silakan buka aplikasi Shopee-nya. Nah, kemudian silakan pilih ikon ShopeePay yang bertuliskan isi saldo ini guys, yang di samping koin ini guys. Di sini saya ada saldonya 1900, silakan pilih ikon tersebut. Nah, kemudian silakan pilih ikon isi saldo yang ada di bagian kiri atas. Selanjutnya silakan pilih metode pembayarannya. Di sini saya memilih transfer bank. Dan memang cara untuk mengetahui nomor ShopeePay kita ini, nomor HP untuk ShopeePay kita ini adalah harus melalui transfer bank, bukan metode yang lain. Kemudian saya pilih yang bank BCA guys. Kemudian klik konfirmasi. Ya, dan terlihat di sini adalah nomor virtual account BCA yang bisa kita transfer nanti yang akan masuk ke saldo ShopeePay kita. Nah, di nomor virtual account ini terdapat nomor HP kita guys. Cara mengetahuinya gimana? Tiga kode di paling depan ini adalah tiga kode dari virtual account-nya Shopee. Jadi, sisanya ini adalah nomor HP kita. Oke. Jadi, nomor virtual account ini berbeda-beda di setiap pengguna Shopee. Yang sama cuma di tiga angka di depannya, yakni 122 ini. Jadi, untuk mengetahui nomornya tinggal lihat di nomor virtual account ini. Oke. Sudah jelas? Jadi begitulah dia tutorial cara singkat untuk mengetahui nomor ShopeePay sendiri. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel Onlinepedia TV. Biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita.